sana ya. Dia mau email, nanya email ke gue. Bagaimana Mas, setuju kagak jadi pengepul janda muda? Mas, biasanya orang normal ya, normal ya. Kalau orang waras gitu pikirannya. Kalau bahas masalah begitu di DM, Mas. Kagak di depan orang banyak begini. Apa nih? Apa? Konten. Hah? Lu gak bikin konten di ini? Hah? Open apa ngetrip lagi? Saya menghargai Mas Rian sebagai bawahan Mas Rian. Ai. Saya selanjutnya akan naik. Bis-bis. Yang gak dapat voice note aja ketika bikin video ya. Amin. Voice note senyumku palsu. Tebakan kita bener, ya kan? Rudi Surya kemarin dari sini, ya kan? Masuk postingan dari Instagram gue. Beuh, tadi siang dia dapat telepon. Das. No comment aku. No comment masa? Nah, yeah. Kita malah sekalian nih satu-satu panggil ke sini, ya kan? Biar sibuk dia, biar sibuk nelfonin orang-orang yang kesini. Gitu. Kok yang dibacain cewek-cewek aja? Kamu cowok kok cemburu sama cewek sih? Gimana? Kalau gitu semua kru diundang, iya rencana gue gitu satu-satu gue fotoin ya kan biar sibuk, biar ada yang sibuk gitu. Satu hari ini satu, ya kan besok telepon lagi satu, hari ini besok telepon lagi. Mas Direktur Operasi, bukan, wis lu tuh sembarangan aja lu. Gue kemarin ngeliat videonya Sapik, prihatin gue, adik gue sampai pada digituin, lu parah lu asli. Jangan begitulah. Bro, gue sama adik-adik gue harmonis ya, tolong hubungannya jangan dirusak. Gue gak ada masalah sama adik-adik gue, sama keluarga gue gak ada masalah. Lu kalau sayang sama gue, lu harus bisa ngejaga mereka, ngelindungin mereka. Jangan kok kemarahan kalian, kalian antemin ke siapa aja, membabi buta. Daripada kalian luapin emosi kalian, mending kalian doain aja. Gue baik-baik aja. Rezeki gue tahun ini kan siobabi babi Gemini, tajir parah. Makanya santai aja gue. Doain aja semua rencana gue berjalan dengan baik. Misalnya baju yang dijual gimana tadi ada tamu gue bagi-bagi aja sih. Kalau lu kesini ntar pulang gue kasih bagi. Ya maaf mas cuma penasaran. Ya gak apa-apa ini gue kan ngomong buat semua gitu. Ekor lele apaan? Assalamualaikum Mas Rian, siap. Waalaikumsalam. Mas aku pengen jaketnya mas. Belum bikin lagi mas ntar ya. Gue lagi benernya kalian ngeliatnya sih lagi nganggur ya. Tapi aslinya gue lagi ngerjain suatu project mas. Makanya itu butuh waktu banget. Insya Allah Januari ini selesai lah. Januari ini selesai, ntar begitu udah selesai, gue bakal ngumumin apa yang akan gue lakukan tahun ini sama kalian, janji gue. Makanya kalian sabar aja. Pokoknya tante ini mas ya, kasihan mas diserang haters, komennya ngeri di YouTube-nya Mbak Dewi. Janganlah boy, gue sayang banget demi Allah, demi Rasulullah, gue sayang banget sama adik-adik gue, sayang banget. Mereka kan keikat sama gue ikatan darah mas. Masa lu tega banget nyakitin adik-adik gue. Jangan lah, please. Gue mohon banget sama kalian, jangan. Emang gue gak kelihatan bahagia ya? Emang kalian ngeliat gue sekarang lagi susah banget? Enggak kan? Masa wajah bahagia gue gak kelihatan? Mas aku baru tahu kalau Bu Yayu sama Mas Yoyo itu dipecat ya? Yah gimana sih? Mas Bambang Bing, Mas Kang Enyon juga kena teror nggak? Udah duluan dia, paling pertama. Makanya udah diblokir nomornya dia. Mas kok nggak fokus nge-YouTube aja, adsennya jumbo. Coba deh lu bayangin, orang main kesini aja di teror. Gimana kalau dia masuk ke YouTube gua? Main doang aja, makanya gua nggak bisa jalan YouTube kemarin itu. Main ketemu gua aja di teror gitu. Apalagi dia nongol kelihatan di YouTube gua, wah. Mas, tadi saya lihat post berita Mas Rian di IG IDX channel isi postnya tentang Mas Rian gak dapat pesangon, sedih di komennya malah banyak yang fitnah. Kalau gak dapat pesangon karena ngindarin pajak. Waduh. Ini kalian nih, ini akibat kalian kalau ngejadiin thumbnail judul-judul di YouTube dari hal-hal yang kalian gak berpikir dampak-dampak kayak gitu, ntar dampaknya ke Pak Haji kayak gimana, dampaknya ke gua kayak gimana. Padahal gua kalau ngomong kan asalnya plus aja. Jangan inilah, kalian tolonglah kalau ngambil re-upload judulnya
dipikir dulu, oh ya ini kira-kira aman nggak buat Mas Rian, aman nggak buat Pak Haji, itu. Jadi yang kalem-kalem aja, jangan kok demi viewer, demi apa terus lu cari satu nukilan yang ya gitulah. Bang Sofyan nggak mundurkan diri. Assalamualaikum Mas. Tadi juga ada satu supir pamitan juga tadi udah. Banyaklah beberapa hari ini.